halo semuanya, kembali lagi di YouTube channelnya Asa Kecil. Di video kali ini aku mau bikin video what's in my bag kalau lagi traveling. Suami aku lagi tidur. Karena ini aku lagi traveling ke Jakarta, jadi aku mau kasih tunjuk apa aja di dalam tas aku kalau aku lagi traveling. Langsung aja kita ke videonya. Jangan lupa untuk subscribe dulu dan jangan lupa buat like kalau kalian suka sama video ini. Jadi kita di, oh ya, ini tasnya dari JanSport. Ini adalah yang mini, no, half pin. Lupa. Pokoknya ini yang mini backpack gitu. Kita mulai di kantong depannya dulu ya. Kantong depan ada boarding pass sama recehan doang. Ini adalah gantungan kunci aku. Ini adalah hand sanitizer atau antibakterial hand gel dari Bath and Body Works. Biasanya aku tuh pakai gantungan kunci dari brand aku sendiri. Ini cuman karena aku lagi bepergian jauh dan biasanya aku butuh hand sanitizer, jadi aku bawa ini. Ini aku belinya di Shopee karena di Jogja nggak ada Bath and Body Works, jadi ya aku belinya di Shopee. Oh iya, jangan lupa ya untuk follow brand aku. Jangan lupa untuk follow brand aku. Nanti aku taruh di sini Instagramnya di kantong depan. Capek, ini aja ya. Kantong depan ada kacamata hitam, terus ada kaca kecil. Ini biasanya kaca buat touch up make up. Terus aku punya parfum dari The Body Shop. Ini yang vanilla, karena aku suka banget wangi-wangi sweet gitu. Terus ini ada obat, ini adalah obat tenggorokan karena beberapa hari yang lalu aku tuh sakit tenggorokan dan gak sembuh-sembuh. Terus aku tetap harus minum obat. Terus ada counterpane. Ini adalah benda yang wajib banget aku bawa kalau aku traveling keluar kota, karena ini berguna banget buat pegel-pegel atau ya pegel-pegel. Terus di kantong depan ada lip cream aku dari Wardah yang nomor 09 sama Jordana yang nomor, oh sorry, yang shade-nya Rose Macaron 09 juga. Udah, jadi di kantong depan cuma ada itu. Sebenarnya kantong depan itu aku taruh random stuff yang bakal sering aku ambil. Jadi itu adalah random stuff-nya. Terus ke kantong utama. Pertama ada pouch kecil ini. Ini tuh, ini pouch nikahannya kakak aku. Bikinnya di brand aku. Isi dari pouch ini adalah charger, kabel charger maksudnya, sama power bank. Ini aku pakai power bank yang mereknya Probox Neko Hako. Jadi sebenarnya ini power bank udah agak lama ya aku punyanya, dari tahun 2016, tapi sempat aku biarin gitu aja, maksudnya nggak aku pakai karena aku takut pakai power bank karena aku pakai iPhone. Jadi aku takut banget pakai power bank. Terus akhirnya aku memberanikan diri untuk pakai power bank lagi. Dan iPhoneku alhamdulillah baik-baik aja sih. Terus kedua adalah dompet. Ini adalah dompet aku, udah buluk sih, tapi yang penting isinya nggak buluk. Aku lebih suka dompet yang kayak gini. Jadi dompetnya memang isinya full of cards, karena aku punya banyak banget kartu. Jadi ini sebenarnya isinya cuma kartu doang dan beberapa cash. Jadi aku nggak pernah bawa cash banyak. Aku selalu lebih suka pakai kartu. Jadi ya, aku pakai dompet ini. Ini dompetnya aku beli di Gramedi. Ya, kalau nggak salah harganya 40 atau 50 ribuan gitu. Terus selanjutnya aku bawa ini. Ini adalah pouch kecil
isinya earphone-nya iPhone. Terus aku bawa ini pouch lagi, yang banyak pouch banget di tas aku. Isinya adalah charger baterai kamera. Terus the next thing apa ya aku ini? Ini adalah masker. Jadi selama di Jakarta aku memang menggunakan masker ini karena kayak batuk-batuk aja gitu kalau nggak pakai masker. Terus selanjutnya adalah ini kacamata. Ini kacamata minus. Mata aku memang minus, jadi kadang-kadang kalau misalnya aku nggak pakai kacamata aku nggak bisa lihat orang. Selain orang nggak bisa lihat di jarak tertentu, jadi aku harus pakai kacamata. Terutama kalau aku lagi nonton atau lagi nyetir, aku harus pakai kacamata. Terus selanjutnya ini adalah soft lens. Jadi kalau misalnya aku lagi males pakai kacamata, aku biasa pakai soft lens gitu. Ini soft lens aku. Terus ini air soft lens-nya. Udah. Itu terus ada pembalut karena aku lagi berhalangan. Tapi aku nggak mau tunjukin. Terus yang selanjutnya adalah ini adalah tripod. Ini biasanya memang aku bawa karena jadi nggak bisa. Nah, kayak gini, mini tripod gitu. Ini bisa buat ngevlog, bisa juga buat ditaruh di meja. Itu udah dan habis, sama ada uang receh 2.000. Itu aja sih yang aku bawa selama aku traveling. Biasanya ada tambahan mukena di sini, di tas ini, dan muat karena aku lagi berhalangan jadi aku nggak bawa mukena. Dan aku suka banget sama tas JanSport ini karena dia kecil-kecil cabai rawit, jadi kecil-kecil tuh muatnya banyak, dan muat banyak tapi di punggung tuh nggak berat gitu loh dan nggak sakit. Jadi ya aku suka. Emang dari dulu sih aku pakai backpacknya ini. Dan ingat untuk membeli produk original, jangan beli KW. Itu aja guys isi dari tas aku. Semoga bisa ngasih gambaran ke kalian kalau misalnya aku traveling, apa aja yang dibutuhin. Terus semoga kalian juga bisa mengambil manfaat dari video ini. Udah gitu aja. Jangan lupa untuk follow aku di Instagram. Jangan lupa untuk subscribe ke channel ini. Jangan lupa untuk nyalain notifikasi bell. Jangan lupa untuk like kalau kalian suka sama video ini. Dan komen di bawah kalau misalnya kalian mau aku ngasih lihat what's in my makeup bag kalau lagi traveling juga. Komen aja di bawah kalau misalnya kalian mau lihat. Yaudah deh, gitu aja video kali ini. I'll see you guys on my next video. Bye.